Semua dah report kan? Okay, so darab. So benda pertama kamu kena check peringkat dia sama tak kat sini. Okay, yang ni dua, dua, dua dengan dua. Yang ni dua baris, satu lajur. Okay, so dalam dia sama, dia akan menghasil matrik dua dengan satu. Okay, boleh ya setakat ni? Okay ya. Okay, so siapa cak? Saya ambil yang ni. Saya ambil yang ni yang pertama tu. Saya letak di sini, sebelah sini ya. Okay, laju sangat ni sini. Okay, saya tulis dekat sini dulu. 2, 1, 4, 3 sebelah sini. Okay, yang kedua tu tulis dekat atas. Okay, yang kedua tu tulis dekat atas. Okay ya, setakat ni okay kan? Okay, kemudian kita buat satu garis. Buat garis. Okay, buat garis. Dekat sini petak ni darab je. Okay, yang depan tu okay, darab dengan atas. Okay, yang depan tu darab dengan atas. Dua darab dengan lima. Yang belakang tu darab dengan bawah. Ini depan, ini belakang. Yang belakang tu darab dengan bawah. Tambah ni. Okay. Okay ya. Okay ya. Okay, ni bersama. Yang depan tu darab dengan atas. Okay, empat darab lima. Tambah dengan tiga darab dengan bawah. Okay, kemudian kita darab, kita guna kalkulator. Ni dapat 10, tambah 4, 14. 20, tambah 12, 32. Okay, 32. So dekat sini, jawapan dia, okay, jawapan dia adalah 14.32. Okay, so maksudnya yang atas ni, ni darab dengan ni. Okay, ni pula darab dengan bawah. Ni darab ni atas ni, ni darab dengan bawah. Bolehkah hasil darab? Okay, kita cuba lagi satu. Cuba ya. Saya padam yang ni ya. Okay. Okay. Sama juga yang ni. Darab dengan 1, 0, 5, 10, 7. Okay, cek peringkat. Peringkat 2 dengan 2. Okay, ni pun 2 dengan 2. Kena cek ni sama tak? Okay, sama. Yang dekat tengah-tengah ni semua sama. Jadi dia akan menghasil 2 dengan 2. Dia akan menghasil matrik 2 dengan 2. Okay, so depan ni tulis sini. Okay, ni tulis yang ni 5, 0, 10, 5, 7. Okay, okay, lepas tulis, kita bina kotak untuk dia. Potong. Okay, kemudian potong lagi yang ni. Okay, bolehkah? Okay, so sama juga, sama je. Ni depan darab dengan atas. Okay, depan tu darab dengan atas. Tambah dengan satu darab dengan bawah. Okay, boleh? Ni depan darab dengan atas. Tambah dengan 3 darab 10.
kolega. Okey ya. Ni pula satu darab. Eh sorry, bukan dah. Ni depan juga. Depan dengan atas. 2 darab 5. Kemudian 1 darab 7. Tambah 1 darab dengan 7. Okey ya. 4 darab dengan 5. Depan darab dengan atas. 4 darab dengan 5. Dalam ni darab dengan bawah. 3 darab 7. Nampak tak? Kotak ni memang untuk sini je. Okay. Ni pula untuk yang dua ni je. Ni untuk yang ni dengan yang ni. Yang ni pula ni dengan yang ni. Okay. Ni 4 3 dengan 5 7. So, kamu akan nampak ni kat sini. 0 10 0 10. 5 7 5 7. Nampak? Ha, sini 4 3 4 3. 2 1 2 1. Okay ya. So yang ni dapat 10. Yang ni dapat 17. Yang ni dapat 30. Yang ni 20 41. Okay ke? Ha, kalau nak tunjuk ni, okay. Boleh je 2 darab 10 tambah 10. Okey. Okey, yang ni 40 tambah 3 3 10. Okey. Yang ni pula 2 5 1 7. Okey. So, dan tu pula 4, 5, 3, 7. Saya salin je. Kemudian saya tulis jawapan saya 10, 17, 3. So, depan, depan untuk atas, atas. Okay? Belakang, belakang, bawah. Nampak ah? 2 darab 0. Tambah 1 darab 10. Yang kedua yang ni ya. 2 darab 5. 1 darab 1 darab 7. Okey, yang ni pula 4 darab 0. 3 darab 10. Okey, nampak? 4 darab 5. 4 darab 5, 3 darab 7. Nampak ah? Ni untuk atas. So nampak ah? Nampak perbezaan ni. Okey, yang ni untuk senang kamu dapat jawapan. Okey, kalau kamu nak terus dari sini terus dapat ni lagi bagus. Okey. Okey. Okey, cuba buat. Sekarang okey ke? Setakat ni okey ya. Cuba buat. Okey, cuba buat soalan satu.